Viral aksi begal terhadap penjual nasi goreng itu terekam kamera CCTV di sekitar lokasi, yakni di pinggir Jalan Pantura di Desa Krakahan, Kabupaten Brebes. Dari tayangan video yang diunggah Fakta Kamera, tampak tayangan pelaku berjumlah 2 orang. Penampilan mereka seperti anggota geng motor yang berkeliaran di malam hari sambil menenteng senjata tajam. Mereka turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 2 orang yang tampak tengah membereskan gerobak dagangannya. Sementara satu korban terlihat jongkok menata tanda dagangannya. Tiba-tiba satu pelaku terlihat mengayunkan senjata tajam sambil mendekati korban. Korban yang tak melawan langsung didorong. Sementara pelaku lainnya menghampiri rekan korban yang tengah jongkok sambil menyabetkan senjata ke selempang tas korban. Tas korban lantas diambil pelaku.